Pada video tutorial selanjutnya kita akan belajar cara merubah gambar 2D menjadi 3D realistis menggunakan AI Langsung saja kita mulai Pertama kita akan masuk dulu ke websitenya stellar.ai ya teman teman semuanya. Pastikan di sini teman-teman semuanya sudah login menggunakan akun email teman-teman Selanjutnya kita akan pilih yang new project Kita klik di sini dua kali Selanjutnya kita akan masukkan gambar yang ingin kita ubah Kita pilih import image dan saya akan masukkan gambar ini ya lalu pilih open selanjutnya di sini saya pilih yang bagian image to image untuk choose stylenya di sini saya akan pilih yang realistic dan untuk struktur matchnya di sini saya akan buat menjadi satu ya command nya saya isi kosong lalu klik di bagian stylize kita tunggu prosesnya sampai selesai ini adalah hasil yang pertama bisa kita cek ini adalah yang gambar pertama gambar kedua gambar ketiga dan gambar keempat seandainya teman-teman belum cocok dengan gambar yang dihasilkan kita bisa coba lagi kita pilih yang stylerize nah untuk hasilnya kayaknya ini sudah oke okay ya kita cek gambar yang ini gambar yang ini gambar yang ini dan gambar yang ini kita bisa lihat tingkat kemiripannya ya, misalnya. Saya akan pilih yang gambar ini ya. Misalnya kita klik di bagian sini lalu kita pilih place on canvas. Hasilnya adalah seperti ini. Jika kita ingin menyimpannya, kita bisa klik di bagian export dan kita tinggal pilih file type-nya bisa PNG atau JPEG. Di sini saya pilih yang JPEG ya, lalu pilih export. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah sebelum dan ini adalah sesudah kira-kira mirip apa enggak, teman-teman. Ya, nah, ini adalah before dan ini adalah after. Oke, baiklah, teman-teman. Demikian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya. Terima kasih.